si Gembel itu tidur satu meja sama Mario. Mario, kamu jangan ngajarin Suci lagi. Kamu tahu nggak, Suci itu udah ngaku-ngaku kemana-mana kalau kamu yang ngajarin dia. Karena kamu itu suka sama dia. Sakit tahu, kamu kesambet ya? Datang-datang kok marah-marah? Dasar perempuan nggak tahu diuntung. Siapa yang suka sama kamu? Kamu ngapain sih pakai nyebarin gosip-gosip buruan? Bapak harap kamu mau menikah sama Hugo, ya? Ibu kamu sakit parah, nak. Apa? Ibu sakit parah, Bu Jamila? Bang Arman, Sari harus gimana lagi? Sari gak mau menikah sama Bang Yugo. Sari hanya mencintai Abang. Tapi Sari juga gak mungkin menikah dengan Abang. Ibu sakit parah karena gak mau berobat, karena gak punya uang. Aku mesti gimana, Tuhan? Aku gak bisa pulang kampung. Apa yang bisa aku lakukan supaya bisa kirim uang? Aku gak boleh merepotkan Bu Sonia. Aku harus cari jalan lain. Udah. Tapi Ibu, Ibu gak pernah. Sari, besok kamu gak usah buat bubur lagi. Sayang berasnya. Kan bisa dijual. Mina, kamu itu kan lagi sakit. Besok ibu ke puskesmas ya, biar bisa diobatin sama Pak Mantri. Enggak, Sari. Ibu enggak mau, nak. Enggak usah. Ibu enggak mau buang-buang uang. Bentar lagi ibu juga sembuh. Sini, duduk. Benar-benar cocok, Pak Amir. Saya rasa kita nggak perlu menunda lama-lama lagi. Pak, ini ada apa ya? Sari, Pak Bun dan Hugo kesini mau melamar kamu. Bapak. Dan Bapak setuju kalau kamu akan menikah dengan Hugo. Banyak amat. Padahal ibu suruh masak lagi yang baru. Apa dibuang aja ya? Jangan, Mas Tur. Buat saya aja. Buat kamu? Buat apaan, Ci? Buat bikin nasi goreng. Hah? Buju buset? Buat nasi goreng? Sebanyak ini. Ci, kamu mau badan kamu kayak gentong? Aku mau jualan nasi goreng di sekolah. Dan uangnya nanti bisa kukirim ke kampung. Kok kamu malah diam sih, Ci? Kamu tuh cakep. Jangan cuma gara-gara sayang sama nasi, kamu ngemerhatiin badan. Nanti abang nggak bisa naksir kamu lagi. Yeah, abang kecentilan. Yaudah, ini ambil nasinya. Bang, Sari nggak mau menikah sama Bang Yugo. Apa kita ke Jakarta aja? Ya udah, Bang. Sari mau ke Jakarta. Sari pulang dulu ya. Sari beres-beres. Kamu hati-hati ya. Kita ketemuan tempat biasa. Iya, Bang. Iya. Ini. Makasih ya.
Aku juga beli satu dong. Ini buat kamu, Nisa. Enak. Kamu bikin sendiri? Enggak. Aku dibantuin sama Bang Master kok. Ya ampun, malu-maluin aja sih pakai jualan di sekolah. Untung aja si Suci itu nggak kerja lagi di rumahku. Bener banget tuh, Nik. Kalau dia masih kerja di rumah kamu, pasti kamu akan ikut-ikutan malu. Pak, Bu, maafin Sari. Sari nggak bisa jadi anak yang berbakti. Sari nggak bisa menikah dengan Bang Yugo. Sari nggak mencintainya. Sari mencintai Bang Arman. Selamat tinggal, Bapak, Ibu, Nenek. Mana ya Bang Arman? Padahal kita kan udah janjian di sini. Apa jangan-jangan dia membatalkan pergi denganku? Bang Arman, kenapa kamu gak datang? Selamat tinggal Bang Arman. Jangan pernah ganggu calon istriku lagi! Ngerti? Pengen belajar, ya nggak? Tapi Mario nggak mau kok ngajarin kalian semua, tahu? Tapi kan, Mario anak baik, ya nggak teman-teman? Ya! Pasti mau ngajarin kita. Ih, dibilangin enggak ya enggak. Mario pasti nggak mau. Mario itu ngikutin aku, tahu? Eh, mau pukul aku? Ayo pukul-pukul. Tapi yang empuk, halus. Eh, ini semua gara-gara kamu, tahu? Waduh. Kamu kenapa dorong aku? Emangnya aku salah apa? Salah kamu itu sok pamer. Ngapain juga kamu bilang ke semua orang kalau kamu itu dekat sama Mario? Kampungan! Eh, Den Mario. Baru pulang? No, teman-teman udah nunggu. Itu bukan teman-teman aku, Bang. Itu teman-temannya Suci. Eh, Risma. Mau minum juga? Emang minuman itu buat aku. Bukan, buat teman-temannya di luar. Suci. Eh, Suci. Itu bawa keluar. Kamu kan pembantu di sini. Eh, kok diem aja sih?
kalau ketahuan kamu itu di sini jadi pembantu. Aku nggak malu. Kalau gitu ngapain diam aja? Buset deh, kecil-kecil. Bakat ngomongnya kayak nenek-nenek kena setruk. Udah, Neng Suci, biar Mamang aja yang bawa keluar airnya ya. Nggak usah Bang, biar Suci aja. Dasar pembantu malas. Heh, Suci, kamu ya yang nyuruh mereka datang sini? Iya? Enggak, mereka ingin diajarin sama kamu. Udah, pulangin mereka aja sana. Tapi Mario, kamu tolong ajarin mereka sebentar aja. Mereka tuh berharap banget diajarin sama kamu. Tapi aku bukan guru mereka, tau? Kamu masa nggak mau membagi ilmu sih? Mario, 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 kamu kurang ajar ya, masih kecil udah berani ngomong kayak gitu sama orang tua ya. Tuh kan, tante aja ngaku kalau tante itu orang yang udah tua. Diam! Kalian berisik lagi, saya usir dari rumah ini ya. Dan kamu Mario, kalau kamu nggak bisa ngajarin teman-teman kamu, tante akan hukum kamu berenang di kolam ikan belakang, ngerti kamu? Iya tante. Oke, oke. Aku akan ngajarin kalian. Tapi cuma sekali ini aja ya. Yes. Yes. Rambutan, langsung. Rambutan. Yuk, rambutan. Mbak tahu alamat ini enggak? Enggak. Jalan lagi. Bapak tahu alamat ini nggak, Pak? Waduh, Neng. Saya nggak tahu, Neng. Ada apa, Neng? Nggak, Pak. Saya mau nanya. Bapak tahu alamat ini? Waduh, Neng. Kok dari sini, naik dua kali angkot lagi. Dua kali, Pak? Iya. Ya udah, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Neng. Uangku nggak cukup kalau untuk bayar dua kali naik angkutan. Bahkan untuk beli makan pun pasti nggak cukup. Ya Allah, aku harus gimana? Yo, rambutan. Rambutan. Mau kemana, Neng? Enggak, Pak. Makasih, Pak. Ditanya baik-baik kok takut. Duh, Suci mana, Ma? Katanya ada ulangan, jadi dia mau belajar dulu. Tapi dia harus makan, Ma. Kalau dia paksakan untuk belajar, lama-lama dia bisa sakit. Iya, nanti Mama bawain makanannya ke kamar. Hah? Ih, kenapa juga sih kita harus manjain dia? Dia itu kan cuma pembantu di rumah ini. Kalau kita manjain dia, dia bisa jadi ngelunjak nantinya. Ma, Pa, Kak Mario kok dari tadi liatin bangkunya Kak Suci terus? Suapin Kak Suci ya? Mario, kamu yang bener dong makannya. Tuan, Nyonya, Aden, ini mangganya yang baru saya petik tadi. Heh, Mas Tur, badan kamu itu bau banget sih. Saya tuh nggak kuat cium bau badan kamu, sesak napas tau. Heh, iya bal, Nyonya. Baru dua hari nggak mandi. Permisi. Ngetawain saya sih? Apanya yang lucu? Mendingan saya sekarang mau minum vitamin C dulu supaya kumannya si Mas Tur gak masuk ke badan saya.
nggak punya kenalan di Jakarta. Saya bilang jangan kebanyakan minum. Begini jadinya. Ah, jangan banyak ngomong. Ada apa, Pak? Dia mabuk. Dede, tolong bantu saya masukin mobil, Dek. Tunggu, Dek, masukin, Dek. Terima kasih, Dek. Nama kamu siapa, Dek? Sari, Pak. Sari? Kalau kamu nggak keberatan, apakah kamu mau menemani saya mengantar Mas Ramon ke tempat tinggalnya? Kamu nggak usah khawatir, kamu dapat bayaran nanti. Bukan begitu, Pak, tapi... Kamu kira kami orang jahat? Saya nggak akan maksa kok. Kalau kamu nggak berkenan, nggak apa-apa. Iya, Pak. Saya mau nganterin Tuan ke rumahnya. Terima kasih, Sari. Silakan masuk, silakan. Mendingan kamu baca aja rangkumannya. Tapi kalau nggak ada, kamu baca-baca, terus kamu tulis yang penting-pentingnya, biar nggak repot. Mario. Kenapa kamu, Sari? Enggak, Pak. Mulut Tuan ini kok bau sekali ya, Pak ya? Namanya juga orang mabuk. Kok kamu malam-malam begini masih di pinggir jalan? Mau ke mana? Enggak, Pak. Saya mau cari alamat teman saya. Tapi saya malah kesasar. Kalau kamu mau, setelah kita mengantar Mas Ramon pulang, saya akan antar kamu mencari alamat teman kamu. Makasih, Pak. Hotel Puri. Hotel? Pak, kok kita ada di hotel? Sari, sebelum kita mencari alamat temanmu itu, mari kita ke dalam dulu. Katanya kita mau ngantar Tuan itu pulang. Kok kita mau ke hotel, Pak? Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu. Ayo. Enggak, Bapak mau bohongi saya. Bapak mau berbuat jahat sama saya. Sudahlah, nanti kamu juga akan tahu. Ayo. Enggak, saya nggak mau sama Bapak. Sari, tunggu. Woi, buruan. Untung aku cepet-cepet lari. Kalau enggak, pasti mereka udah berbuat jahat sama aku. Tasku! Tasku kan ada di mobil itu. Berarti aku udah gak punya apa-apa dong. Maaf. Makanya kalau jangan tuh matanya dipakai. Dasar orang kampung. Ih, Risma, jangan, ih, daganganku. Suci, aku bantuin ya. Ih, dasar tukang cari muka. Ada Risma yang satu jelita. Kantinnya sini, biar abang bayi yang anterin. Ih, amit-amit, bisa kesambet nih gue. Risma, tunggu abang Bayu.
Ci, kamu kok diem aja sih? Si Risma jahatin kamu? Biarin aja, Nis. Nanti kalau aku ladenin, malah tambah ribut. Tapi kalau nggak dilawan, dia akan terus begitu. Enggak. Nanti dia juga bakal berhenti jahatin aku kok. Kamu bawa apa aja hari ini? Ini, kamu mau beli? Maaf, saya salah. Risma! Kenapa? Aku masih gak percaya loh kalau si Mario itu mau ngajarin si anak kampung itu. Iya tuh, kasihan juga sih si Mario. Kemarin aja dia ngajar anak-anak bodoh itu sampai capek lagi. Si Suci memang harus kita kerjain. Iya, tapi gimana caranya? Dagangan, emangnya ada apa, Del? Kamu dicariin tuh sama si Mario di aula. Emangnya ada apa sih? Mana aku tahu. Tapi kayaknya dia mau beli barang dagangan kamu deh. Tapi kan sebentar lagi mau masuk kelas. Ya, terserah sih. Aku cuma nyampein pesannya Mario aja. Cepat keluar dari sini. Anak-anak, ibu bangga sekali dengan kalian hari ini. Nilai kalian bagus semua. Yeay! Pertahankan nilai kalian ya. Ya, Bu. Ya udah, ibu permisi. Selamat siang. Semua ini berkat Mario yang mau ngajar kita. Ya, bener, Unis. Kalau Suci nggak ngasih tahu kita, kalau guru dia tuh Mario, aduh, pasti kita nggak akan belajar sama dia. Dari tadi kok aku nggak lihat Suci sih? Suci kemana ya? Paling-paling dia lagi makan di kantin. Atau dia lagi jualan di terminal ninggalin sekolah. Maklumlah, dia itu kan orang miskin, jadi harus kerja. Itu nggak mungkin, Riz. Kami semua tahu. Kalau Suci tuh nggak bakal ninggalin sekolah karena dia jualan. Terserah kamu kok nggak mau dengerin kata-kata aku. Teman-teman, aku cari Suci dulu ya. Mario, kamu lihat Suci nggak? Dia dari tadi nggak ada. Emangnya kamu lihat aku sama dia apa? Enggak, aku pikir kamu tahu dia di mana.
aduh sakit. Astagfirullahaladzim. Bangun, non. Ton, Suci kenapa? Nggak tahu juga, non. Tadi pas bapak temuin dia udah pingsan di gudang belakang. Ya udah, kalau gitu bapak bawa masuk ya, non ya. Di dekat gudang. Memangnya Suci mau ngapain ke gudang? Teman-teman, aku udah ketemu Suci. Kamu ketemu Suci di mana, Nis? Tadi aku lihat Pak Wawan membawa Suci yang lagi pingsan ke UKS. Kok bisa pingsan? Kenapa? Aku juga nggak tahu. Kita tengok dia yuk. Yuk. Suci, kamu nggak apa-apa? Kenapa kamu bisa pingsan di gudang? Tadi aku... Hei! Pak Guru nyuruh aku untuk memanggil kalian semua agar kembali ke kelas. Kalau tidak, akan kena hukuman. Cepetan keluar. Yaudah deh, Suci. Kami semua masuk kelas ya. Ya, dadah. Kamu masih inginkan sekolah di sini? Kalau kamu masih ingin sekolah di sini, kamu harus diam. Awas, kalau kamu bilang tentang kejadian tadi, aku dan teman-temanku akan ganggu kamu terus. Ngerti? Kamu kenapa sih jahat sama aku? Aku kan gak punya salah sama kamu. Salah kamu itu banyak. Salah satunya, kamu sudah berani menggoda Mario. Tapi aku... Diam! Rahasia ini jangan sampai bocor. Aku akan berusaha supaya kamu gak betah dari sekolah ini. Mario. Mario, kamu mau ke UKS ya? Mario, bisa ajarin aku soal-soal gak? Iya. Enggak, aku gak bisa. Tunggu dulu. Mario, kalau kamu gak ngajarin kita soal-soal ini, kita bakal gangguin kamu terus. Emangnya gak bisa apa belajar sendiri? Mario, ajarin kita dong. Masa gak mau sih ngajarin kita? Maunya cuma ngajarin si Suci doang sih. Gimana sih? Iya. Ayo. Nit, ternyata kamu pintar juga ya bujuk si Mario. Kamu udah ngancam si Suci kan? Kalau jangan bilang siapa-siapa, kalau kita ini yang uci dia di gudang. Beres. Suci. Suci, kamu kan tahu kalau nilai ulangan teman-teman sekelas tuh pada bagus semua. Nah, rencananya aku sama teman-teman mau kasih hadiah buat Mario. Hadiah buat Mario? Iya, kan Mario udah mau ngajarin matematika buat kita. Ya, cuma buat sekedar ucapan terima kasih aja. Suci, kamu mau kasih hadiah apa buat Mario? Gak tahu. Yaudah deh, aku duluan ya. Aku gak punya uang buat beli hadiah. Kalau aku gak kasih hadiah sama Mario, aku pasti diajakin lagi sama Risma. Aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa?
mau minta makanannya, Pak. Sedikit aja. Minta? Beli dong. Tapi, Pak, saya nggak punya uang. Saya lapar. Kalau nggak punya duit, jangan ke kota. Pulang aja ke kampung. Sana. Ya Allah, aku lapar banget. Mario? Kamu gak bareng sama Suci? Ya ampun, Suci, kamu kenapa? Hah? Suci? Ya ampun, Gusti Allah, kenapa kamu? Makanya, kalau loncat-loncatan jangan lamun. Saya nggak loncat-loncat kok, Bang. Ya bisa apa dong? Apa main prosodan, terus nyusul ke tanah? Alah, paling-paling juga dia gangguin teman-temannya. Makanya teman-temannya pada mukul dia. Anak kayak dia kan kerjanya emang suka iseng kayak gitu. Suci, kamu makan dulu ya. Abis itu kamu istirahat ya. Tapi kan saya harus kerja dulu. Udahlah, kamu kan lagi sakit. Jangan mikirin kerjaan terus. Sekarang kamu istirahat ya. Ayo. Iya, Ci. Kamu gak pernah mikirin kesehatan sih. Yaudah, biar abang yang kerjain. Kamu tenang aja dah. Tidur. Eh, Sonia, kamu ngapain sih nyuruh dia istirahat? Biarin aja dia kerja sesuai statusnya. Dia itu kan pembantu di rumah ini. Iya, saya tahu, Mbak. Tapi kan saya juga punya hati. Masa anak sekecil begitu lagi sakit disuruh kerja juga? Makanya, kamu itu kalau nyari pembantu, jangan anak kecil kayak gitu. Jadi ribet kan urusannya kalau kayak gini? Iya, biarnya. Biar kecil kan yang penting bisa kerja. Daripada bisa nyusahin doang mau marah-marah. Heh, Mas Tur, gak ada yang nyuruh kamu komentar ya. Kamu mau saya pecat dari sini, hah? Dasar, digambreng. Eh! Pak Rudi, kenapa gak bangunin saya dari pagi? Saya nggak tega bangunin Mas Ramon, tidurnya nyak sekali. Semalam Mas Ramon mabuk berat. Kalau tidak ada yang bantu saya ngangkat Mas Ramon ke mobil, saya pasti kewalahan. Emangnya siapa yang bantuin Bapak? Ada anak gadis, namanya Sari. Loh, Pak Rudi, ini tas siapa? Tasnya bau banget. Ini pasti punya anak itu. Jangan-jangan dibuang, Mas. Jangan. Kenapa? Biar saya simpan. Siapa tuh dia nyariin lagi? Kasian. Lagian ngapain tuh cewek pakai ninggalin tasnya segala? Semalam dia pikir kita mau berbuat jahat. Kayaknya dia baru datang dari kampung. Setelah sadar saya mengantarkan Mas Ramon ke hotel, dia langsung lari. Di Jakarta emang banyak kejahatan. Pantas orang-orang saling curiga. Aku harus beli hadiah apa ya buat Mario? Suci, kamu kenapa sih? Kok kayaknya gelisah banget? Apa kamu kecapean sekolah sambil dagang? Hah? Enggak, Nyonya. Teman-teman saya besok mau ngasih hadiah buat Mario. Soalnya nilai ulangan mereka tadi bagus semua. Terus apa dong yang kamu pikirin? Saya bingung. Saya nggak punya uang buat beli hadiah. Kalau itu kamu nggak usah khawatir. Nanti biar saya bantu yang beliin ya. Saya nggak mau. Saya mau coba bekerja supaya saya bisa dapat uang. Dan saya bisa beli hadiah buat Mario. Tapi kan kamu di sini kerja juga. Emangnya kamu mau beliin hadiah apa sih? Nanti biar kalau saya ke mall, saya beliin ya. Enggak, Bu. Terima kasih. Kalau gitu sekarang kamu minum susunya, habis itu tidur ya. Iya. Ini uang hasil kerjaku. Tapi aku mau kasih ke ibu untuk beli obat. Tapi gimana caranya ya untuk beli hadiah buat Mario? Terima
Makasih ya. Mbak, saya boleh bantu cuci piring nggak, Mbak? Benar, kamu mau bantu, Mbak. Bukankah kamu harus belajar? Saya lagi ngumpulin uang, Mbak. Saya mau beli hadiah buat teman saya. Memangnya teman kamu itu ulang tahun? Kamu boleh bantu Mbak kerja di sini. Setelah itu, Mbak akan kasih kamu upah. Terima kasih ya, Mbak. Suci kok malah cuci piring di sini? Suci, ini upah kamu. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Suci, kamu lagi senang ya? Iya. Sekarang aku udah dapat cara loh supaya bisa beliin hadiah buat Mario. Oh ya? Pasti dari hasil jualan ya? Bukan. Kalau uang yang itu aku nggak mau ganggu. Karena uang yang itu buat beli obat buat ibuku di kampung. Ibu kamu yang kamu cerita katanya sakit itu ya? Mudah-mudahan ibu kamu cepat sembuh ya. Terima kasih, Nisa. Aku lapar banget. Tapi aku nggak punya uang. Bang. Mau beli, Neng? Bang, saya mau minta makanannya sedikit aja, Bang. Dari kemarin saya belum makan. Emangnya? Kamu mau kemana? Saya baru mau nyari kerja, Bang. Kalau nih cewek dipoles sedikit, pasti cakep. Sama abang aja, Neng. Tinggal sama abang. Maksud abang, saya jadi pembantu abang. Enggak, maksud abang, kamu jadi teman abang. Emangnya, abang tinggal sama siapa? Sendiri. Makanya, abang ajak kamu. Saya nggak mau, Bang. Alah, so munafik banget kamu. Mau makan nggak? Saya lebih baik mati kelaparan daripada saya harus berbuat dosa. Kak Suci bawa apa? Enggak, ini punya kakak kok. Lihat, lihat dong. Robby, nggak boleh seperti itu. Barang itu kan bukan punya kamu, sayang. Suci, saya tahu itu apa. Nyonya. Nyonya mana tahu, itu apa isinya? Nyonya dulunya pengen kayak Daddy Bulldozer ya? Kok Daddy Bulldozer? Yang benar Daddy Ghostbuster. Kalian semua salah. Kalau sampai didengar sama orangnya, nanti marah loh. Kalian mau disulap jadi kodok, hah? Wah, saya nggak mau ah. Robby aja tuh jadi kodok. Enak aja, yang master tuh yang jadi kecebong. Buset lah kalau abang jadi cebong, ntar cebong jadi apa? Ih, kalian ini kok malah ketawa-ketawa sih? Seharusnya kalian itu mikir, dia dapat duit dari mana bisa beli barang itu. Jangan-jangan dia habis nyuri duit orang.